الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان. Hadir semua aura wajahnya sama semuanya. Amin dong. Bib, muka boleh berbeda, namun malam hari ini kita air muka sama. Al-wujuhu maraya turika asrar baraya. Wajah itu ada air mukanya. Air muka. Kalau bahasa jomblo mah ada auranya. Woi jomblo, mana jomblo ini? Kita doakan pemuda-pemuda, ada Pak Ayat Ibu di sini dan juga ada anak muda semua, semoga menjadi anak-anak muda yang soleh dan soleha. Kebanggaan agama nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal. Saya pesan sama anak muda semua yang hadir. Woi jomblo dengerin. Ini kemana sih jomblo ini? Saya lihat wajahnya ibu-ibu semua ya. Anak gadisnya mana? Ngapain lo jomblo lo gini aja lo? Bunda? Bunda? Hai guys. Oh saya mau tanya kok. Saya mau tanya boleh ya? Ngapain sih kakak itu sekalian sama tenturian? Semoga semuanya Allah tetapkan keimanan dan keislamannya. Saya pesan sama jomblo semua, boleh dengerin. Dengerin ya. Biar pesannya apa? Untuk generasi penerus bangsa dan agama. Saya pesan, yuk semua tingkatkan kecerdasan intelektual bersama teriring kecerdasan spiritual. Paham kan nih Pak Mbok? Paham orang? Hah? Yang paham pulang boleh. Maksudnya apa? Cerdas intelektualnya, cerdas ilmu pengetahuannya, kuliahnya, sekolahnya, dia mampu menguasai segala bidang-bidang ilmu pengetahuan. Monggo silakan. Namun perlu digarisbawahi, harus diiringi dengan kecerdasan spiritualnya. Bib, kecerdasan spiritual itu apa? Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan akhlaknya, punya toto kromonya. Ini paham kan nih? Ini kok pada diem-diem aja, ini lapar sampe ngantuk nih. Sholawat Muhammad. Ayo semuanya, bahasa guru kita almarhum Kyai Haji Zain MZ begini, lebih baik jadi orang benar ketimbang jadi orang pintar. Paham ya? Kita selalu berharap generasi penerus bangsa dan agama tidak hanya mereka hebat ini dan itu ilmu pengetahuannya, namun tercermin kesehariannya, mereka adalah para santri, mereka generasi penerus agama bangsa yang mengedepankan akhlak dan kesantunan dan kesopanannya. Insya Bunda, hello, Bunda, keberhasilan para poro kiai kita, keberhasilan sunan-sunan para aulia kita, mereka berdakwah di bumi Nusantara. Mohon maaf, harus digarisbawahi, mereka tidak pintar retorika, ceramah, tapi akbarnya.
Mereka tidak pintar untuk mengelola dan menyusun keadaannya. Ya, mereka. Kebanyakan mereka. Mereka pintar akhlaknya. Oh, udah. Masih yang belum? Saya heran kok ada ya, saking hebat pinternya, sering ke masjid, ke musholahnya, tapi kalau ketemu sama tetangga, kalau ada senyumnya. Ada gak model tetangga begitu? Hush! Saya yakin di sini tak ada. Amin. Ya Rabbal. Masya Allah, kadang ke masjid, ke musola, rajin sampai hitam jidatnya. Saking entah, Allahu a'lam. Karena apa? Ternyata ketika berjalan ke musola, ke masjidnya, ada tetangganya tegur. Pak, mau kemana? Mau ke masjid. Ditegur, Pak, mau kemana? Ah, jangan tegur sama saya mau ke masjid, saya mau mandi sekali. Ah, semua ini wajib dengan semua ahli rohku. Ya Allah, ada orang kayak begitu? Pak, neraka. Ini kok kenapa banyak ibu-ibu di sini? Pak, udah dapat berkat belum? Udah, benar. Di mana berkatnya? Mana? Udah ketutupan ya? Ame kantong plastiknya. Mudah-mudahan pulang bawa berkahnya. Amin ya Rabbal. Masya Allah, itu yang kita harapkan. Maizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallah ila burda. Siapa yang bertambah ilmunya? Bertambah ketawaduan sikap kesantunannya. Bertambah kehusyuan dan rasa takut kepada Tuhannya. Innama yakshallaha min ibadihi ulama. Alhamdulillah. Al-Habib Husain bin Abdullah bin Tahir, beliau sampaikan al-ilmu khasyah irrafidaka ahlu. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Tuhannya. Irrafidaka ahlu tercermin dari perilakunya. Maksudnya apa? Begini. Itu udah sunan-sunan para wali songo ketika berdakwah. Subhanallah, akhlaknya sama tetangga tegur sapa. Ada kok, mohon maaf nih, mau pernah lihat batu nisan enggak? Kok? Pernah lihat batu nisan enggak? Ada orang ya, luar biasa ke masjidnya, tapi mukanya lebih serem dari batu nisan. Kalau ada senyum-senyumnya, gini. Mau lihat anak muda lagi nongkrong, lagi mati kabut. Neraka semuanya. Ada anak muda lagi baca kahir, lagi baca balik. Kalian semua. Bintang. Wow. Bunda. Wow. La ilaha illallah. Ayo semuanya, saya ingin sampaikan begini. Beda mah boleh. Beda mah, ya namanya juga hidup ya. Ada perempuan, ada laki ya. Ada pak malam ya. Ada putih, ada hitam ya. Leres, enggi. Beda mah wajar. Beda mah boleh. Ribut mah jangan. Beda mah boleh. Kita jangan mudah mencaci maki saudaranya. Setuju?
jangan sampai berontar dari lisan kita membid'ahkan bahkan mengkafirkan saudara-saudaranya. Setuju? Ayo jaga persaudaraan, jaga persatuan, insya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini sehat walafiat. Pak, Pak, saya boleh nanya enggak? Mau hidup sehat? Mau hidup sehat? Jawab yang kompak, mau hidup sehat? Rasulullah mengajarkan kita hidup sehat. Ayo semuanya, semua didengarkan. Rasulullah selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani seperti apa? Rasulullah selalu minum air hangat putih di pagi hari. Sebelum mengkonsumsi ini dan itu, Rasulullah mengkonsumsi air hangat putih di pagi hari. Alhamdulillah. Saya mau tanya orang kampung habis namanya di sini ya? Hah? Kampung gula kalau kacang timur. Saya mau kaya mau nanya di sini. Orang kampung gula kalau nyarap pagi pakai apa? Hah? Nasi rawon. Hah? Nasi uduk. Iya, yeah, nasi uduk ya. Yeah. Nasi uduk pakai apa? Hah? Nasi uduk sama kacang habis ya. Yeah. Mudah-mudahan orang Betawi sehat walafiat. Saya heran orang Betawi kenapa enak-enakan hidupnya ya. Kalau ada bubannya orang Betawi, luar biasa. Mana itu? Nih begini, Pak Tegi begini. Ini orang Betawi ini tiap pagi begini. Bang, lu kalah kerja bang.
Imam Ibn Abdullah Al-Askandari. Suatu ketika beliau sampaikan seperti ini, dengar, mau dengar? Siapa manfaatnya bukan suatu sholat dua siam, fayashtaril nafsahu bisholat ala khairil anak. Apa itu artinya? Beliau sampaikan, beliau seorang ulama sufi. Beliau sampaikan apa? Siapa yang terlewati tidak banyak mengerjakan pahala sholat sunnahnya, dia tidak banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnahnya, maka sibukkanlah dirinya untuk memperbanyak sholat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nggak sholat ketahui, ditapel, ditapel. Kita kan tahu berapa banyak sholat kita, betul? Sholat tahajud kita tahu, sholat duha kita tahu, banyak yang kurangnya, puasa sunnah kita berapa? Banyak yang kita tahu banyak kurangnya. Dengan sholat, kekurangan-kekurangan amal-amal sunnah kita ditutupi dengan sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sholat? Siapa yang sholat? Sebelum saya ajak semuanya yang punya HP, nyalain flashnya. Kok punya HP? Mereknya Asia ya? Oh bukan. Oh ternyata ibu-ibu di belakang yang mengangkat HP-nya mereknya Samsung A72.